teman-teman, balik lagi bersama saya Kesa. Lisa lagi sibuk hari ini, dia harus belajar. Jadi banyak yang nanya di video kita kemarin ya, banyak yang komentar di mana kita dapat pete atau makanan Indonesia di Jerman. Nah hari ini saya mau ajak kalian ke toko Asia yang ada di dekat rumah. Jangan lupa tonton sampai habis teman-teman. Enjoy. Enjoy. Ya teman-teman, saya udah nyampe sini tuh. Lihat di depan. Nah itu restoran Asianya ya. Nah, itu toko Asianya itu. Tapi jangan lupa pakai masker teman-teman. Dari kemarin itu di sini harus pakai masker. Jadi kalau saya itu diwajibkan pakai masker, tapi anak umur sampai 6 tahun itu tidak diwajibkan pakai masker teman-teman. Atau tidak boleh pakai masker, kasihan kan kalau nggak bisa napas ya. Jadi ikuti terus vlog kita, oke? Okay? Ya Joni, enjoy. Ya jadi saya udah di dalam nih pakai masker teman-teman. Lihat Joni, tuan Joni nggak pakai masker tuh yang jalan di enok nih, di enok. Tuh di kokom aja. Lihat pete kemarin tuh ada pete di sini. Ayo, yang ceritanya tuh. Bisa baraya bi? Di sekitar 60.000 nih petenya nih. Saya ambil satu. Teri mana? Bi teri mana teri? Lain fish. Si ibu nih. Fish. Teri banyak teri ini lihat. Teri. Ini water here. Ini teri ini teri ini. Ini 8 4 euro. Tapi ini yang mana ya? Jepri namanya nih, Jepri. Ada juga cumi. Oh, saya beli cumi aja. Tapi garing, cumi garing saya enggak. Vogel. Tapi kalau beli di sini hati-hati teman-teman. Jadi kalian harus pinter-pinter lihat labelnya itu. Kadang-kadang ada yang kadaluarsa, jadi kalian harus benar-benar lihat. Soalnya dia kerja sendiri, kasihan. Ada kerja cewek. Cuman dia itu cuman bantu-bantu, jadi nggak tiap hari teman-teman. Kupu-kupu. Ini apa namanya? Asam Jawa nih. Ah, kayak asam Jawa gitu ya. Ini juga nih. Asam 60.000, teman-teman. Ini 60.000 asam. Yoni. Lihat apa nak kamu nak? Ada hui juga sini, hui ini. Hui. Terus apa ya ini? Pisang mana nak pisang? Tidak. Ah, pisang. Kamu mau pisang? Ya. Ya, ini enak nih pisangnya buat ini nih, buat pisang goreng ya. Tahu iya, tahu nong yang ada. Aduh, kalau ada yang tahu tolong di komen teman-teman. Bit masker. Bit. Mangkano. Mangkano. Taga saanka? Oh, taga Pilipinas. Di sini nih orang Filipin nih. Jadi si Ibi itu orang Filipin, si Ibi. Jadi dia yang bantu-bantu teman-teman. Yang punya itu orang mana ya? Si bukan Myanmar, Vietnam. Yang punya orang Vietnam. Kita lihat juga. Ya ini kamu mau apa nak? Ini ada nangka juga nih. Saya lihat nangka. Nangka. Mau lihat kamu pengen apa nak? Oke, ini hari ini yang begini tuh kencan lumayan lumayan kita pakai. Oke,
Terus tahu hiji. Tahu. Tahu. Hargana tahu teh sakieu teh sekitar 1,79 € jadi sekitar 27 ribuan teman-teman. Tahu. Cis. Goreng bi. Bi goreng patut ki. Kaput. Sudah good. Tok tas is yeah. Good abad tas is bio this vegan. Aso bio. Si Ibi itu dari Philip Manila, Ibi. Bi, Manila. Bulacan. Bulacan. Hindi na pun Manila ya. Manila. Di sini ada Indomie. Ada ABC. Ada Indomie. Pedas, ada yang biasa. Ada rasa sayuran. ABC-nya mie goreng. Ini favorit saya nih kalau di Indo ya. Tapi sekarang rasanya agak beda sayang. Ya, kerupuk. Kerupuk hakiyo 17.000. Ini mama teuing. Cek haji nemu mana aja. Mau kerupuk? Mau. Tapi budak teh resepkan kerupuk. Buka sana. Ya. 17.000 kerupuk. Ini 17.000. Tuh kali. Nah, sayuro 17.000. Kayak espresso, saya kopiko. Kayak keripik singkong nih. Sampel, ini bagi sampel tuh. Terus sini sana. Nah, orenya. Ya, makanan Indonesianya enggak terlalu banyak ya di sini ya. Banyakan campur-campur dia dari Filipina, Cina, dan segala macam. Jadi sama Asia Tenggara lah atau sama Cina. Ini paling saya beli itu kecap manis tapi saya udah punya. Ini kecap manis nih, ABC. Manis. Ada, saya mau lihat tempe, tapi tempenya udah buruk, teman-teman. Kemarin saya lihat. Lihat. Saya pengen orek tempe, tapi tempenya udah buruk. Tadi itu si jeruk buruk. Jadi, ya ini ada tempe juga ya, sampai Desember karena rasanya. Cuman, rasanya kalau udah dibuka tuh beda, teman-teman. Enak. Ya. Masak kerupuk udah. Makan. Makan habisin. Tes naonnya. Bumbu dapur. Ya, bumbu dapur paling ini dari Malaysia, Indonesia ya. Ya, you know, dari Indonesia. Aso, nasi. Kulit di singkit pada isun. Aso gikau. Aso das isingkit das brok ni tal. Eh. Yeah. Di kulit isingkit. Oh, danke. Dia mak dia susah. Las das no gising. Oh, danke. Beruntung di berek ku si Ibi nak eh. Selamat. Di berek ku si Ibi nak bager ini. Ibi mah bager. Selangganan orangnya. Habisin dulu dong. Enak. Bilang enak dong. Enak. Enak. Saya mau masak tahu, sayur toge sama tahu terus sama teri gitu buat Lisa kalau buka puasa ya. Saya tahu di sini dulu biar enggak bohong. Sahurnya saya mau pakai sarden, sayur sarden. Ini yang nanya simet, nggak ada simet jual gini simet, aduh, simet, ingat-ingat, simet,
Nah, kali 7,5 euro dikali 17.000 lah kata coba sabaraha coba. Di sawah orang tukang ini mah loba ya. Oke, naon? Apa baso ieu? Paling baso 60.000 sendiri. Tadi jeung teu ngeunah. Baso Indonesia ngeunah atuh. Ngomong-ngomong baso, ada baso Mang Anda, saya di langganan saya di rumah ya. Mang Anda cager banyak. Baso paling murahna di dunia itu Mang Anda. Hah? Lagi kerupuk. Iya. Udah beki kerupuk di Jerman. Alhamdulillah. Ini ada pecin teman-teman, tapi made in-nya bukan Indonesia nih. Made in Prancis. Di Prancis ada pas. Ada pecin juga ya dia. Seberapa ini ya, seberapa ini? Petai, sarden, toge. Dan nuhun ya, Bi. Pecus. Bye-bye. Ya, itu dia teman-teman. Tadi di dalam sempit sekali, banyak orang. Sekarang saya udah ada ini, teri. Teri buat Lisa nanti kalau buka puasa sama toge, nanti saya mau masak toge sama teri sama pete teman-teman, pete ini tete. Terus kalau sama buat sahur tuh saya mau bikin sarden ya, jadi sarden, ada sarden di sini buatan Filipin teman-teman, belum ada buatan Indonesia. Mungkin saya kedepannya order di online ya, ada juga online shop yang ada di Indonesia, tapi untuk sekarang ini saya beli dulu aja. Jadi saya mau balik lagi ke rumah dan enjoy!